susah nak buat video sebab terlalu bising dan terlalu ramai orang. Aku tahu hype lah, memang motor ni memang sangat hype. So aku punya komen untuk motor ni, kalau sebelum ni aku pilih untuk beli RSX berbanding Y16, antara sebab utama dia adalah ABS. Now dah tak ada alasan lah. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku dekat pavilion, depan pavilion ni. Dan kalau korang perasan belakang aku ni ada bendera Yamaha kan. Sebab hari ni sebenarnya tak plan, tapi ada something big launching. Big lah sebab dia punya market dia besar dekat Malaysia. Dia sebenarnya Yamaha jemput kita orang untuk dinner, appreciation dinner dia panggil. Tapi bila aku sampai sini aku tengok, oi dah set up apa semua. Oh, rupanya ada launching, dia buat surprise. Nak tahu model apa, jom. Wah, dah ramai gila. So, ni korang nampak Y16ZR V2. So inilah dia Y16 V2, yang mana ada 3 color. Yang ini warna dia macam matte grey. Kemudian ada stripe dia lah, ada merah, ada biru. Kemudian yang sana tu warna purple. And then yang paling jauh ni warna hitam. Hitam dengan stripe ada hijau dengan biru sikit. Aku nak tunjuk korang apa beza dia berbanding dengan V1. Dah kita boleh panggil Y16 yang sekarang tu V1 lah kan. So kejap lagi aku tunjuk korang apa beza dia. Single lah depan. So ni dia punya warna apa, matte grey. Ocean neon dengan violet night. Ada tambah lah Osbo. Macam naik CR tu apa CR? Tak lengkap lah. Aku ada pakai piston 50. Buat tengok ni macam naik. Sekarang dah clear sikit. Aku tak tahu korang dengar ke tak suara aku, tapi aku sendiri pun tak apa-apa dengar suara aku. Aku dah cakap je lah. So perbezaan yang paling besar kalau compare dengan V1 adalah dia punya depan. Bahagian depan ni fairing dia dah lain. Kalau tengok betul-betul tu memang agak lain lah. Yang nombor satu yang ni, dia punya topi ni dah design lain. Kalau perasan ada sirip, ada masuk angin kat sini. Spek sama. Sama eh? And then kalau perasan ni, dia letak ni macam rubber. Ada fleksibel plastik kot kat sini. Kalau bahagian dada kat sini, ada nampak lah, ada perbezaan sikit. Dia nampak macam lebih sasa lah. Yang kat tengah ni ada sirip. Nampak? And then aku ada baca dekat online, katanya ada beza tau dari segi fork travel. Katanya fork travel dia dah tambah sikit, tapi aku tak tahu berapa. Lebih panjang daripada yang V1. Kemudian obviously yang paling besar sekali changes, aku rasa macam dia punya selling point yang paling besar untuk V2 ni adalah ABS. Nampak ada ring ABS kat depan ni. Dia pakai caliper yang 2 piston lagi, tapi ada ABS. Dan ABS ni adalah single channel, maksudnya depan saja. Belakang tak ada ABS. Oh, sebelum aku lupa, dari segi brake juga, brake ni dia sebenarnya lebih besar sikit kalau compare dengan yang V1. Dia punya spek kalau tak silap 265, berbanding yang lama 24 lebih macam tu. So brake lah improvement yang paling besar aku rasa dekat motor Y16 V2 ni. So kalau antara 3 ni, aku rasa colour favourite aku adalah yang ini. Yang ni. Sebab aku rasa dia punya warna combination dia ni aku suka. Dia macam hitam, kemudian ada biru yang kehijauan, dan ada hijau. Nice. Okay, kita tengok detail sikit dari segi meter. Kau boleh tengok
Ethereum masih sama, cuma aku cakap tadi ada atas ni ada beza sikit sebabkan ni dah lebih tinggi. Kemudian dia ada rubber kat sini. And then seperti biasa dia ada sistem keyless and then dia ada power outlet kat sini. Tapi dia bukan USB lagi lah. Dia masih lagi pakai cigarette charger macam tu. Selain daripada tu, aku rasa dari spec engine masih sama. Dia punya nombor tu macam ada tambah. Cuma aku tak sure. Nanti aku check balik lah, aku confirm balik. Wah, ini dah siap modi, bhai. Okey, ni yang dah siap modi racing eh. Dah tak ada lampu lah. DJ Fun. Dia kira penyejuk lah. Dia penyejuk ni. Okeylah. Aku rasa susah nak buat video sebab terlalu bising. Terlalu bising dan terlalu ramai orang. Aku tahu hype lah. Memang motor ni memang sangat hype. So aku punya komen untuk motor ni. Kalau sebelum ni aku pilih untuk beli RSX berbanding Y16. Antara sebab utama dia adalah ABS. Now dah tak ada alasan lah. Aku rasa no doubt lah dalam kelas dia, aku rasa dia king lah. Lagi pula sekarang dia dah ada ABS kan. So dah tak ada alasan. So kalau korang sebelum ni macam fikir-fikir nak beli Y16 ni tapi tak ada ABS, sistem keselamatan dia macam tak cukup kan, so korang boleh belilah, tak ada masalah. Memang bising gila lah sini. So aku rasa sampai sini dulu. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasi Aris Motor Vlog. Link aku letak kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.